kan tadi sudah dibuka merupakan karya kolaborasi dari acara lima ini, ya. Yes, di belakang kita sudah ada kemeriahan dari marching band. Ini baru saja dilakukan prosesi pembukaan juga ya, Pak Niko ya. Juga, koko juga sudah dibunyikan. Jadi acara Karnaval Kemerdekaan Pesona Perayaan 2017 resmi sudah dibuka. Ya, buat Anda yang warga Bandung atau yang di sekitarnya, silakan datang ke sini. Benar, di Gasibu, lebih tepatnya di depan Gedung Sate. Gedung Sate. Tadi Bapak Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iliana Joko Widodo juga hadir. Mengenakan 12 sekitar 12 ya di Kota Bandung, kemudian langsung baru ke sini. Sekitar 14 beliau bersama rombongan sampai dan membuka acara. Dan tadi kita lihat gitu ya, menggunakan busana terinspirasi dari adat Sunda. Kompak loh warnanya, ungu. Ya, itu dia. Jadi kita terinspirasi dari salah satu desainer asal Bandung, Deden Iswanto, menggunakan beskap. Tapi modelnya crop jacket dengan hem putih, tapi tetap dengan paduan mega mendung, kain mega mendung di bawahnya. Gitu. Ya, terus jelas apa yang digunakan Bapak Presiden Republik Indonesia dan Ibu Negara itu menggunakan warna yang sama, kompak ya, dan terinspirasi menggunakan baju adat Sunda. Oke, kita lihat. Sebelumnya Bapak Presiden Joko Widodo juga menyempatkan untuk menyapa para pengunjung dan para pengunjung peserta yang ada gitu di sini. Ya. Mm-hmm. Dan karnaval kali ini bukan yang pertama kali, karena ini adalah karnaval kemerdekaan yang ketiga kali. Karena sebelumnya juga pernah dilakukan di dua tempat sebelumnya ya. Benar sekali Pak Niko. Jadi tahun 2015 sebelumnya karnaval kemerdekaan ini diadakan di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan. Waktu itu dengan temanya Karnaval Khatulistiwa. Khatulistiwa. Kemudian di tahun 2016 salah satu ikon pariwisata Indonesia juga dari Pulau Sumatera yakni Danau Toba, kita sudah pernah tahu tahun lalu dipilih menjadi tempat pusat pelaksanaan karnavalnya. Itu dia alasannya kenapa Karnaval Kemerdekaan di tahun 2016 itu mengusung tajuk Karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba. Benar, dan tiga kalinya di pelaksanaan Karnaval Kemerdekaan ini Bapak Presiden Joko Widodo beserta Ibu Iriana ini selalu hadir dengan tampilan kostum adat tradisional yang kece seperti hari ini juga ya Pak Niko ya. Oke, nanti Bapak Presiden sudah menaikki kereta kencana. Kereta Pancasila. Kereta namanya. Pancasila tepatnya ya. Itu memiliki arti Indonesia, kalau kita lihat kereta Pancasila itu ada lumbung padi, ada wajan, ada seeng. Istilah Sundanya seeng itu tempat untuk menanak atau memasak nasi ya. Tumpeng juga. Nah itu tadi sudah dijelaskan oleh para seniman yang membuat ada lima seniman yang terlibat dalam pembuatan kereta Pancasila ini. Yang jelas nanti kita akan bahas tentang kereta Pancasilanya, tapi bisa kita lihat di belakang. Iring-iringan karnaval ini sudah mulai bersiap. Langsung rombongan karnaval dengan menggunakan karnaval ini sudah memiliki kostum tersendiri. Jadi mereka datang dari berbagai daerah, tidak hanya dari Bandung saja. Dari kota Solo, Jawa Tengah. Dan rencananya kereta Pancasila ini setelah berjalan dari Gedung Kesibu atau tepatnya di depan gedung saat ini akan melewati rute melewati beberapa titik ya. Dimulai dari Kesibu, Gedung Sate, kemudian Jalan Diponegoro, Jalan Haji Juanda atau Dago, kemudian Jalan Kepepekan, dan terakhir adalah di Taman Panda. Nah, jadi buat Anda panjang jalan titik-titik tersebut gitu kan, boleh banget untuk Anda yang hadir di Bandung. Jangan lupa foto-foto diupload di media sosial karena acara ini spesial terbesar di Indonesia yang memang dibuat untuk menyambut bulan kemerdekaan. Kita baru saja merayakan hari kemerdekaan ya ke 72. 72 tahun yang spesial, 72 tahun itu diikuti juga dengan tadi ada 72 penari yang membuka tari mangsa. Tari mangsa, ya ada 72 peserta yang terlibat di tari mangsa. Itu juga apa ya artinya tari mangsa itu adalah tarian untuk melawan kejahatan. Jadi semua tari-tarian dan seni budaya yang ditampilkan hari ini memiliki makna tersendiri. Kebersamaan adalah kebersamaan. Betul. Ada temanya juga nyalakan api, semangat kerja bersama. Makanya kereta Pancasila itu ada semacam kompor. Karena kalau tidak ada api, tidak bisa jalan kereta Pancasila itu. Oke, kan? Kita lihat ini rombongan dari presiden beserta rombongan karnaval sudah mulai berjalan. Boleh kita ikut dada-dada ya? Oh, kita ikut dada-dada. Iya. Bapak Presiden, ada Bapak Ridwan Kamil. Merdeka, Pesona Perayaan
2017, tepatnya Bapak Presiden Joko Widodo merayaki kereta Pancasila yang diikuti dengan siapa aja, Faniko, di belakangnya. Diikuti oleh rombongan dari Bapak Presiden, kemudian ada mobil dari media juga ikut, kemudian di belakang ada naga. Ada naga yang sudah siap di belakang kereta Pancasila. Iya. Di depan rombongan dari Bapak Presiden ya. Nah ini dia kita lihat kereta Naga Haliman yang merupakan simbol dari Kerajaan Cirebon. Iya. Naga Haliman ini simbol dari Kerajaan kita Cirebon. Kita juga bisa lihat, Faniko, di sini ada motif mega mendung. Itu sama dengan motif yang digunakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Di kainnya tuh mega mendung. Oke, ini adalah perwakilan dari menteri-menteri. Dan mereka memanggil simbol naga, Naga Haliman ini karena Jawa Barat, khususnya Cirebon, menggunakan simbol Kerajaan Naga seperti ini. Iya, ini dia mobil peserta kedua sudah lewat. Busana istimewa dari Alor. Kayaknya seru sekali ya naik ke atas mobil-mobil itu. Oke, ini mobil berikutnya. Mobil berikutnya juga tidak mau kalah. Diisi oleh para artis. Mewakili para atlet ya. Putra Bandung pakai baju. Nah, ini dia artis juga. Artis ada Tina Tun tadi kita lihat. Dan juga tadi kita lihat Menteri Pekerjaan dan Perumahan Rakyat. Wah, wow, ramai sekali, seru sekali di sini dari Jawa Barat. Dan tidak hanya mobil-mobil yang di sini ditampilkan untuk warga Bandung saja, tapi juga ada dari peserta-peserta yang melaksanakan festival sebelumnya. Ada daerah Jember, kemudian Tomohon, ada juga dari Solo, kemudian ada juga dari Maluku, Jambi, Banten, bahkan Faniko, Papua Barat juga ikut meramaikan hari ini. Betul, perwakilan dari seluruh Indonesia telah hadir di sini. Nah, kita lihat ini ada seperti ada buatan Bandung. Sepatu Brodo. Tadi kita dengar ada sepatu buatan Bandung. Nah, ini memang ada simbol dari Bandung juga ya. Iya. Ya, kita saksikan sekarang berbagai macam. Jadi sebelumnya Faniko, acara ini juga dibuka dengan paduan suara dari Parahyangan, Universitas Parahyangan yang dipimpin oleh Adi MS. Adi MS, kemudian juga diikuti oleh paduan suara dari NHI, kemudian dari para pelajar di Kota Bandung juga yang kita hadir menyanyikan lagu tadi Kebangsaan Indonesia Raya sempat dikumandangkan di awal acara. Ya, ini karnaval masih berlanjut, jadi karnaval nantinya Bapak Presiden Joko Widodo ini akan turun di Taman Vanda dan menyaksikan karnaval ini dari Taman Vanda. Jadi ada grand stage-nya juga di sana, Faniko. Lalu kemudian karnaval ini akan berlanjut hingga ke alun-alun Bandung. Oke, alun-alun Bandung juga ya. Dan ini acara sampai masih berlangsung sampai pukul 5 sore. Jadi buat Anda yang ada di sekitar Gazibu, Taman Vanda, atau yang berada sekitar Bandung, boleh untuk datang ke sini menyaksikan Karnaval Kemerdekaan Pesona Parahyangan 2017. Dengan tema nyalakan api, semangat kerja bersama. Nah, dan saat ini Faniko sedang lewat Pramuka Kota Bandung. Ayo, kamu apa enggak? Tepuk Pramuka. Tapi aja segitu saya bisa lihat juga ya, di sini mereka menggunakan bendera, membawa bendera merah putih. Yang artinya memiliki jiwa patriotisme, jiwa persatuan dan kesatuan, juga cinta tanah air. Sebagai kota kreatif dan juga Jawa Barat. Kenapa dipilih Bandung gitu kan? Sekarang karena kita saksikan kita tahu, komunitas warga Bandung itu terkenal kreatif. Jadi karnaval ini isinya memang hal-hal yang berbau kreatif. Komunitas juga semua terlibat. Bandung juga BMX. Ada komunitas dari sepeda BMX. Ada sepeda lowrider juga. Ini ikut meramaikan jadi komunitas Bandung BMX yang membawa sepeda-sepedanya. Dan jelas hari ini tidak hanya tarian juga, tidak hanya karya seni yang ditampilkan, tapi juga akan ada atraksi-atraksi seru nih, Faniko. Betul, ini Pramuka kemarin berulang tahun, makanya harus menyebarkan. Dan ada juga para Kibra yang Kibra Kota Bandung juga ikut meramaikan acara ini. Wow, ramai sekali. Ternyata masyarakat antusias ya, sampai rela berdiri berdesak-desakan melihat karnaval kemerdekaan Pesona Parahyangan ini. Betul, dari pagi karena persiapan hari ini sangat luar biasa. Langsung hari ini dipersiapkan, membludak masyarakat datang ke sini. Benar. Tidak hanya dari Bandung loh, Faniko, tapi juga dari ibu kota juga bersedia untuk hadir hari ini khusus untuk
menonton Karnaval Kemerdekaan Pesona Parahyangan 2017. Seperti kita kan langsung menjadikan di depan mata. Oh, kita lihat para atlet BMX dan lowrider baru saja melewati gedung sate. Lapan gazibu untuk selanjutnya mereka melakukan konvoi ke Taman Banda. Diikuti di belakang sepeda lama, sepeda jadul. Sepeda bahula Kota Bandung. Paguyuban sepeda bahula. Bahula banget ya. Karena Bandung kan tidak bisa lepas dari sejarah. Benar, tapi mereka tetap berjiwa muda. Mereka hadir di siang hari ini gitu ya untuk tetap merayakan Karnaval Kemerdekaan. Betul. Loh nih. Oke, tidak hanya sepedanya yang jadul, seragamnya juga ikut jadul. Benar banget. Ini yang membuat kita bangga ya. Ada Belanda di situ ya. Oke, dengan wah, seragam pejuang juga ada ya. Seragam pejuang, ya. Oh, betul sekali. Bahkan sepedanya walaupun jadul juga sempat ada yang menghias dengan macam-macam ya. Waktu kamu udah lahir belum tuh sepeda-sepeda kayak gitu? Belum ada sih. Oh, belum ada. Oke, itu dia. Terlihat kemeriahan pawai ya. Oh, dan setelah ini juga kita akan. Tapi kayaknya kalau misalnya dari atas sini nggak kelihatan ya keseruannya, langsung aja kalau gitu kita tanyakan langsung ke Mayfri Syari yang sudah berada di tengah-tengah keseruan keramaian. Keramaian dari Karnaval Kemerdekaan Pesona Parahyangan 2017. Kan kita harus tanya nih karena Mayfri yang merasakan dari pagi gitu ya, dia udah berada di tengah-tengah para peserta gitu. Terus dari gitu juga Mayfri tadi juga sempat bertemu dengan salah satu seniman yang merancang kereta Pancasila gitu ya kan. Dan mereka pasti juga memberikan sesuatu yang istimewa karena terpilihnya Bandung ini benar-benar menjadi kebanggaan untuk melaksanakan Karnaval Kemerdekaan Pesona Parahyangan 2017. Oke, kita langsung aja ke Mayfri. Langsung ke Mayfri. Silakan Mayfri. Semakin siang ini suasana di depan gedung Kota Bandung semakin ramai di dalam rangkaian acara Karnaval Kemerdekaan Pesona Parahyangan 2017. Nih, kalau terlihat di sebelah kiri saya, saat ini memang sedang kosong, tapi tadi ini ada iring-iringan di mana di jalan inilah tadi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta Ibu Negara, Ibu Iryana Joko Widodo, ini tadi naik di atas mobil yang diberi nama Kereta Pancasila. Di atas mobil tersebut tadi mereka tidak hanya berdua, beliau-beliau ini, tapi juga didampingi dengan Gubernur Jawa Barat, ada juga Wali Kota Bandung, dan juga ada Menteri Pariwisata Republik Indonesia. Dan ini adalah rangkaian acara dari Karnaval Kemerdekaan, di mana memang lebih banyak sekali, ada puluhan ini mobil-mobil hias memang disediakan di sini untuk turut meramaikan pawai kemerdekaan ini. Dari memang startnya ini adalah di sini di depan atau di depan dari Gedung Sate Kota Bandung. Nih, sebentar lagi nih yang akan lewat ini adalah mobil arah-arahan rekan-rekan dari Kota Bandung. Selain dari adanya pawai kemerdekaan ini atau karnaval ini, nanti ini juga akan ada banyak sekali acara di mana salah satu di antaranya ini akan diisi dengan choir begitu dari Universitas Katolik Parahyangan. Dan nantinya ini akan dipimpin langsung oleh salah satu tokoh yang sangat mudah dikenal sekali. Siapa dia? Saya akan langsung berbincang dengan Mas Adi S yang akan saya tanya-tanya langsung nih ya. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan. Ya, kita langsung tanya aja ya. Ini sudah ada bersama saya di sini. Selamat siang, Mas Adi. Oke, Mas Adi. Nantinya akan meriah sekali ya. Nanti akan memimpin langsung nih ya choir dari Universitas Katolik Parahyangan nih. Bagaimana kesannya untuk mendapatkan kesempatan dapat memimpin choir ini? Ya tentunya menyenangkan, menyenangkan dan membanggakan. Khususnya ini kita berada di tempat terbuka, kemudian yang nyanyi itu kan paduan suara dari UNPA, ada apa namanya NHI, ada anak-anak SD, peribuan. Di bidang olahraga, jadi kita kelompok dari Persatuan Senam Indonesia atau Persani Kota Bandung. Kalangan yang berbeda dari macam-macam background kumpul untuk menyanyikan sesuatu, kita perlihatkan bahwa perbedaan itu kalau dipadukan secara harmonis
di situ bisa menjadi suatu yang berharga, bukan suatu yang saling bertentangan, saling menjelekkan satu dengan lain, tapi bersatu menjadi satu keindahan. Salah satunya nanti yang akan disampaikan adalah melalui musik nih ya, yang akan disampaikan. Nah, rangkaian acara hari ini beragam nih ya. Kalau Mas Adi sendiri, apa nih rangkaian acara yang paling ditunggu-tunggu dari acara Karnaval Kemerdekaan tahun ini? Ya, tentunya arak-arakan ini. Jadi kita lihat bahwa tiap negara, tiap bangsa punya tradisi karnaval yang berbeda. Ada di Brazil, di mana-mana, di Jember. Nah, tapi kita lihat Bandung ini punya satu kekhasan yang membanggakan gitu. Masyarakat Bandung amat beragam dan kita lihat sekali komunitas-komunitasnya juga beragam sekali. Dan menarik sekali tadi melihat kostum yang berbeda gitu. Seru, seru banget. Sama lihat lagi, kita pilih kira-kira mobil favorit kita yang mana ya Mas Adi. Nanti kita saling memberitahu. Terima kasih banyak Mas Adi, silakan melanjutkan tugasnya. Nah, ini Twinda dan juga Nico, ini acara ini masih akan terus berlanjut. Saya mau lihat langsung kira-kira nanti mobil favorit saya yang mana, Twinda dan Nico. Selanjutnya persembahan dari atlet karate. Okay. Yes, Mevri Syari dari Gedung Gazibu, Jawa Barat. Dan kita lihat masih mengawal semua yang ada di sini ya untuk menyaksikan Karnaval Kemerdekaan Pesona Parayangan 2017 sampai nanti jam 4 sore. Tapi sebenarnya acara nanti berlangsung sampai lebih sore lagi. Benar, benar sekali Pak Niko. Tapi yang jelas kita juga masih akan menemani terus mengawal kemeriahan dari Karnaval Kemerdekaan Pesona Parayangan 2017. Jadi jangan kemana-mana. Kemerdekaan Pesona Parayangan 2017. Yeay, rame. Masih semangat tapi ya. Dan ini saya lihat malah justru semakin ramai daripada tadi sebelumnya gitu ya. Pasti. Pak Niko ya. Dan orang pada penasaran karena ada Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo naik kereta Pancasila. Dan sekarang rombongan Presiden itu sudah sampai di tengah titik tengah Dago. Wow, itu sana pasti ramai sekali ya. Kalau kita lihat di gazibu sekarang itu dihadiri atau dimeriahkan oleh Jember Fashion Carnival. Jember Fashion Carnival. Wow. Carnival ya. Ya. Kalau yang kemarin Carnival, buat Anda yang belum sempat ke Jember, langsung ke sini ya. Benar. Tapi Pak Niko ya, sebenarnya rute ini itu sepanjang 3,8 km. Jadi seluruh peserta karnaval ini akan berjalan atau naik mobil pawai sepanjang 3,8 meter. Mulai dari Gazibu yang dengan ikonnya ini Gedung Sate. Betul. Hingga nanti akan berakhir di alun-alun kota Bandung. Betul, ada Taman Panda ya. Melewati jalan Diponegoro, Haji Juanda Dago, kemudian jalan Kemerdekaan, dan terakhir Taman Panda. Jalan Merdeka ya, kemudian baru Taman Panda. Oke, kita lihat peserta dari Jember Fashion Carnival memberikan atraksinya dengan kostum yang sangat luar biasa. Ini merancangnya butuh berapa bulan ya untuk membuat kostum seperti ini. Dan asal kamu tahu ya Pak Niko, itu kostumnya itu berat. Jadi saya pernah mencoba memakai, itu lumayan berat ya. Berapa kilo ya? Nah itu saya nggak tahu, saya nggak nanya, tapi yang jelas itu butuh sekali untuk memakai kostum yang mereka gunakan, yang mereka bawakan di hari ini di Karnaval Kemerdekaan Pesona Parayangan 2017. Yes, selain butuh kreativitas juga butuh fisik untuk memakainya ya. Karena tidak mudah memakai baju dengan seperti Timda bilang tadi yang sangat berat. Kemudian, tapi harus diapresiasi dengan hasil karya seni para seniman-seniman Jember ini memeriahkan pesona Pesona Parayangan 2017 di Karnaval Kemerdekaan ini. Dan kalau sekarang lihat, Pak Niko, Bapak Presiden Joko Widodo sudah sampai di Dago. Oke. Kita bisa lihat ya keramaiannya, para warga juga menyambut dengan antusias dari rombongan Karnaval Kemerdekaan Pesona Parayangan. Pasti semua ingin tahu kendaraan yang dipakai oleh Bapak Presiden Joko Widodo menggunakan kereta Pancasila, kemudian di belakangnya ada kendaraan Naga Haliman. Itu yang istimewa juga karena hal itu jarang terjadi, apalagi Bapak Presiden dan Ibu Negara memakai kostum khusus spesial menggunakan terinspirasi ada Sunda, warnanya juga khusus ya, warna apa? Dari ungu. Warna ungu. Wah, kita bisa lihat ya rombongannya.
Ini jadi bagi para warga yang berada di sekitar jalan-jalan yang sudah kita sebutkan tadi ya, Gasi, Budago, Jalan Merdeka, kemudian di Taman Vanda, ini silahkan ikut meramaikan Karnaval Kemerdekaan ini. Dan bagi Anda yang mungkin melintas di sekitarnya, harus diperhatikan juga jalanan-jalanan yang mungkin mengalami pengalihan arus juga, Faniko, untuk acara Karnaval ini. Nah, tidak hanya Bapak Presiden Joko Widodo yang ada di Kereta Pancasila, juga ada Ridwan Kamil juga, kemudian Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriawan juga ikut mendampingi Bapak Presiden Joko Widodo menuju ke Taman Vanda. Oke, kita lihat iring-iringan masih berlangsung sepanjang berapa kilometer? Sepanjang 3,8 kilometer. Nah, ini kita bisa lihat setelah Jember Fashion Carnival. Masih ada dengan kostum yang unik ya. Flower Festival. Yes. Tomohon Flower Festival. Tomohon International Flower Festival. Memang terkenal Tomohon itu sangat indah dan sejuk sekali. Kebetulan saya pernah ke sana. Iya. Kalau menunjuk ke apa ya, datang ke kota Tomohon. Akan disejukkan dengan bunga yang warna-warni. Dan kali ini Tomohon mewakili datang ke sini untuk memberikan keindahannya kepada masyarakat Bandung dan masyarakat Indonesia. Yes, khususnya masyarakat Indonesia gitu. Tapi sebenarnya Tomohon sendiri itu sudah sampai ke luar negeri. Jadi mereka sudah pernah ikut ke Pasaden untuk menjadi salah satu ikon wisata dari Indonesia sendiri. Bangga pastinya. Bangga banget pastinya. Dan semua peserta karnaval yang hadir hari ini juga memiliki berbagai macam prestasi sebenarnya, Faniko. Apa saja? Banyak macam-macam tergantung ya. Marching band-nya juga tadi go internasional. Iya, semua hampir semua tuh go internasional. Paduan suaranya juga go internasional. Kamu go internasional enggak? Iya. Go internasional juga dong, kan bisa disaksikan di YouTube. Oke, benar juga. Itu udah internasional. Udah internasional. Ya. Oke, acara... Oh, itu ada bunganya ya. Simbolik betul. Dari bunga Tomohon. Nah, buat Anda yang matahari, ya? Tidak sempat ke Tomohon, hadir di sini tadi Jember juga sudah, ada sepeda juga, paguyuban sepeda tua, kemudian ada dari komunitas BMX, kemudian ada dari lowrider. Sepeda yang bahula juga ada. Sepeda bahula juga ada, semua ada di sini dilibatkan karena Bandung memiliki kreativitas yang sangat luar biasa. Jadi kenapa Karnaval Kemerdekaan yang ketiga ini disanakan di Bandung? Dengan tema Nyalakan Api, Semangat Kerja Bersama. Di Kereta Pancasila itu juga tadi apa ya, memakai perabotan dapur, ada wajan, kemudian kreatif, ada seng, ya? Ada padi juga. Dan wah, ternyata nih Taman Vanda. Ratu Bunga Tomohon itu juga hadir ya. Jadi tidak hanya Bapak Presiden Joko Widodo beserta ibu, kemudian seger, ya? Pemerintah-pemerintah gitu, bunga tapi juga artis, duta wisata dan juga Ratu Bunga gitu juga turut hadir memeriahkan acara Karnaval Kemerdekaan bersama Karayangan 2017. Kalau di Bandung ini ada pemilihan Mojang gitu kan. Oh, ya? Nanti juga ada Mojang Jajaka juga ikut meramaikan. Pemilihan Tomohon tadi, Putri Tomohon ya? Iya. Itu juga Putri ada Bunga, Putri Bunga. Bunga. Apa Ratu Bunga ya? Oke. Oke, tapi sebenarnya ngelihat keseruannya seperti ini ya, saya jadi penasaran tadi kok sebenarnya persiapannya sebelumnya itu seperti apa? Ya, langsung aja kita lihat ya. Ini dia. Berbagai persiapan terus dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung jelang helaran kebudayaan terbesar Karnaval Kemerdekaan Pesona Parahyangan 2017. Karnaval tersebut diikuti 40 delegasi dari berbagai provinsi di Indonesia. Presiden Republik Indonesia pun akan ikut dalam karnaval dengan kostum adat Sunda, mulai dari Gedung Sate yang menjadi pusat pemerintah Provinsi Jawa Barat menuju Taman Vanda di kawasan Balai Kota Bandung. Karnaval tersebut akan menceritakan budaya tradisional Sunda berlatar pegunungan dengan kemajuan yang saat ini telah dicapai. Tidak ada lalu lintas di situ, semua clear, semua hanya manusia dan iring-iringan karnaval saja. Di sini kan temanya tentang kota dan pegunungan. Jadi budaya-budaya yang relevan dengan kota dan pegunungan itu menjadi pelengkap dari konteks tematik hutan dan tematik air di 2 tahun sebelumnya. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan menyatakan Karnaval Kemerdekaan Pesona Parahyangan menjadi kebanggaan tersendiri bagi warga Jawa Barat. Karnaval Kemerdekaan tersebut merupakan event kebudayaan terbesar di Indonesia, di mana pada tahun pertama diselenggarakan di Pontianak dengan tema hutan, di tahun kedua pada 2016 dilaksanakan di Danau Toba dengan tema air, dan kali ini di Kota Bandung dengan tema pegunungan dan kemajuan kota. Ikwan Sabah melaporkan untuk NET. Tolong memberikan jalan untuk persiapan dari
Kak, tadi juga ada sekilas gitu ya, throwback gitu ke tahun 2015 waktu ada Karnaval Katulistiwa di Pontianak, kemudian 2016 ada Karnaval Kemerdekaan di Danau Toba. Danau Toba, Sumatera Utara. Tapi yang jelas di acara Karnaval Kemerdekaan Pesona Pariangan tahun ini tidak hanya menyaksikan pawai-pawai ya, tapi juga ada festival kuliner. Kulinernya itu tidak hanya di Bandung, tapi kuliner Nusantara yang bisa dicoba. Itu yang saya tunggu-tunggu sebenarnya, Pak Niko. Udah lapar ya. Dinda tuh kalau udah kena makanan, pasti bawahnya lapar. Nah, kalau kita lihat di belakang kita juga ini keramaian masih terjadi di belakang kita gitu ya. Ada apa nih yang lewat? Wow. Ya, pawai dari masyarakat sekitar, masih warga Bandung ya, untuk merayakan acara Karnaval Kemerdekaan 2017 ini. Dan akan melanjutkan, dilanjutkan nanti ada Ponorogo. Ini dia ditunggu-tunggu juga, sudah ramai dengan ciri khasnya. Nih, kamu cobain nih. Reok Ponorogo. Saya pingin naik di depannya, di apa istilahnya, di kepala, di patungnya itu. Tapi yang misalkan anak kecil aja. Oke. Dan mereka kuat tuh. Jadi Karnaval Kemerdekaan ini tidak hanya diikuti oleh warga Bandung saja, tapi seluruh perwakilan provinsi Indonesia juga turut hadir. Ya, salah satunya Reok Ponorogo yang sudah baru saja menampilkan atraksi, hadir ya di depan gazebo, 8 gazebo. Wow, ini dia. Atraksi apa yang akan ditunjukkan? Kita tunggu saja nanti. Karena perjalanan masih panjang, sepanjang 3,8 km sampai di Taman Vanda. Yes, melewati jalan di Ponorogo, Juanda, Kemerdekaan, hingga nanti di alun-alun Bandung. Oke. Panjang sekali, masyarakat di gazebo masih sangat ramai melihat Karnaval Kemerdekaan Pesona Pariangan 2017. Masih ramai, Faniko, dan setelah reok ini ada Exciting Banten. Exciting Banten juga hadir meremehkan Karnaval Kemerdekaan tahun ini. Meramaikan dari Karnaval Kemerdekaan ini, jauh-jauh dari Banten datang ke Bandung hari ini ya. Iya. Tadi juga ada angklung ya, turut merayakan pembukaan acara Karnaval Kemerdekaan tahun ini. Kemudian ada pemukulan kukul juga. Tidak hanya itu, Faniko, tadi juga ada paduan suara. Kemudian Banten ini ya, Faniko, mereka akan menampilkan khasnya yaitu debus. Waduh. Kebayang nggak tuh debus? Makan kaca yang saya tahu ya. Hal-hal ekstrim. Ditiru ya. Kalau jangan nanti ditiru, kalau tiba-tiba tidak muncul di televisi, jangan ditiru. Itu hanya dilakukan untuk orang-orang yang profesional tentu saja. Benar, ya. Tapi tidak hanya debus yang mau mereka atraksikan, tapi juga ada permainan angklung buhun. Ini diiringi dengan musik dok-dok lojor. Jadi ada 12 orang laki-laki. Wah, ini juga cantik nih. Ya, kalau tadi ya ada Ratu Bunga, sekarang ada Ratu Banten mungkin ya. Tapi aja sih cantik, ayu, khas Banten. Ya, apa ya istilahnya, menyejukkan suasana yang panas di Bandung ini. Haradang, walaupun haradang tetap senang. Kamu ngelihat yang kayak gitu senang ya, Niko ya. Senang lah, pokoknya di sini kan ada Karnaval Kemerdekaan, Twinda. Nah, ini dia tadi kita lihat ada beras. Atau itu ya, di kereta Pancasila, Banten juga sebagai lumbung padi ikut menampilkan hasil bumi mereka. Ini menunjukkan sebagai rasa terima kasih atau rasa syukur. Jadi ini nanti di Banten ini mereka akan memberikan atraksi pukulan alu dan menari mengelilingi ibu-ibu yang menumbuk padi. Itu kalau tadi kita lihat kan mereka membawa hasil bumi itu, Faniko. Oke. Sebagai wujud rasa terima kasih. Selanjutnya karnaval dari Provinsi Aceh. Ya, oke, ini berikutnya. Ada karnaval dari Provinsi Aceh. Asik. Mereka mau menari Ratu Jaru. Ratu Sedati Jaru. Dan Saman. Apa itu? Ayo, jadi bedanya dari Ratu Jaru sama Saman itu, kalau Ratu Jaru itu memang mirip dengan tari Saman, tapi yang menari adalah perempuan yang berjumlah genap. Sedangkan kalau tari Saman itu dimainkan oleh laki-laki berjumlah ganjil. Yes, masyarakat antusias menyaksikan Karnaval Kemerdekaan peserta dari Aceh ya. Kalau Aceh saya menunggu kopi gayonya sebenarnya. Waduh, tapi ini suasana yang happy semuanya. Betul. Bahkan dari tadi tersenyum lebar, dada-dada gitu ya kak kita. Ada yang dada-dada juga kesini ya, tempat di Gedung Gazebo, kita live dari sini di Bandung. Jadi buat Anda yang ingin menyaksikan Karnaval Kemerdekaan, masih panjang acaranya, sampai nanti jam 5 sore. Selanjutnya, rombongan karnaval dari Badawang Tumaritis.
Maritis. Ya. Nah, itu dia Bedawang Tumaritis. Pada nggak tahu seperti apa tuh Bedawang Tumaritis. Jadi ini adalah sebuah kesenian tradisional. Apa jadi itu? Biasanya di wilayah Jawa Barat. Nah, ini model keseniannya ini punya bermacam-macam indikator. Intinya sasarannya tidak hanya sebagai tontonan tapi juga membangun masyarakat. Tuh, tujuannya mulia sekali, tidak hanya sebagai tontonan tapi juga membangun masyarakat tuh. Nah, oke, membangun masyarakat supaya lebih tahu mengenal budaya dan daerah masing-masing, memperkenalkan lebih luas kepada masyarakat Indonesia, kemudian masyarakat dunia melalui festival Karnaval Kemerdekaan ya, Pesona Parahyangan 2017. Oke, setelah ini jangan kemana-mana, kita masih akan kembali di Pesta Karnaval Kemerdekaan Pesona Parahyangan 2017. Peserta dari Kalimantan Barat melewati kita ya. Ya, di tempatnya di Gasipu depan Gedung Sate. Betul. Jadi tadi sudah ada dari Ponorogo dan reoknya, kemudian Banten. Sekarang kesempatan dari... Dan kini kita sambut dari Kalimantan Barat. Provinsi Maluku. Oke. Gambarannya suku daya. Suku daya seperti apa? Baru saja lewat ya. Kemudian disusul di belakangnya adalah Maluku. Maluku ada gong perdamaian seperti kita lihat. Gong perdamaian. Ikut hadir di Karnaval Kemerdekaan Pesona Parahyangan 2017. Acara ini benar-benar mewakili seluruh bangsa Indonesia dengan segala macam budayanya. Dan acara hari ini diikuti oleh berapa? 60 peserta ya. 60 peserta. Jadi kalau misalnya kita lihat yang Maluku itu juga mereka menggunakan kain tenun modifikasi Maluku. Wow. Tuh, jadi sekarang seluruh provinsi di Indonesia mulai membuat gitu ya kain-kain tenun batik masing-masing. Nah, kalau kita lihat lagi di Fariko tadi ada abang none, kemudian juga ada ondel-ondel ya kan, itu tepatnya dari DKI Jakarta. Ada abang none Jakarta. Iya, kita kayaknya ya. Ondel-ondel. Oke, nanti juga ada dodol, kayaknya bagi-bagi dodol mungkin di sini ya. Boleh. Atau roti buaya. Siapa roti buaya Pak Niko? Kita ya, biasanya dipakai buat lamaran ya kalau roti buaya. Yang terdekat dengan Jawa Barat. Nanti buat kamu itu ya roti buaya. Kita sambut DKI Jakarta. DKI Jakarta. Baru saja disambut DKI Jakarta. Tuh. Ini banyak tarian ya. Khas banget tariannya, lagu-lagunya juga khas. Kita lihat. Ondel-ondel sudah lewat. Ini mereka menggunakan pakaian-pakaian khas DKI Jakarta. Jadi tidak hanya baju encim, tapi juga memiliki bermacam-macam pakaian adat dari Betawi itu sendiri ya Pak Niko. Oke, dan sekarang kita akan... Ini kita sekarang melihat Maluku. Maluku udah tadi lewat. Iya. Maluku kemudian DKI Jakarta. Ini dari Maluku ya. Cuma beta. Lagunya ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat suasana di tengah warga. Ya, Desi Juliani bersama warga. Langsung aja Desi, silakan. Ini untuk menggunakan pakaian tradisional.
tradisional atau pakaian adat. Nah, bagi warga yang bisa WFH atau selfie menggunakan pakaian tradisional di tengah karnaval ini, nah, Wali Kota Bandung ini ngasih reward nih buat warganya. Nah, sekarang kebetulan pas banget saya udah nemu warga Bandung yang udah on banget, udah hits banget ya di tengah-tengah kerumunan warga di sini. Hai, Neng Neng. Hai. Selamat siang. Iya. Kita kenalan dulu ya, ini namanya siapa? Namanya Rosa. Firda. Devi. Oke, kalian asli Bandung? Iya. Asli Bandung. Oke. Ini kalau misalnya dilihat nih ya, pakaiannya pakai kebaya, terus sudah lengkap banget pakai samping, pakai slop juga. Oh, slop. Pakai sepatunya juga lucu. Yang ini juga sama ya, pakai kebaya tradisional juga. Tiga-tiganya semuanya pada full color, warna-warna kebayanya. Ini ngomong-ngomong nih, kalau aku pengen tahu alasan kalian kenapa sih kok datang ke karnaval ini pakai baju tradisional. Siapa yang mau jawab? Kita sebagai pelajar di Kota Bandung ingin ikut juga meriahin karnaval. Mungkin yang di sini udah katanya ini tuh karnaval paling terbesar di Indonesia. Nah, jadi kita tuh mau ikut meriahin dengan pakaian kayak gini, dan katanya Pak Wali Kota juga kan nyuruh kita pakai kayak gini. Ada lagi gak alasan lain kenapa nih? Dan kita juga ingin juga bertemu sama Bapak Presiden Jokowi sama Ridwan Kamil. Tadi kan kata Pak Wali nih, kalau udah pada selfie, udah pada wifi, terus di tag ke Instagramnya Pak Wali, bakal dapat hadiah. Nah, kalian udah nge-tag belum? Udah dong. Udah dong. Kayaknya sih tadi yang Papua itu bagus, yang Maluku bajunya itu pada kayak merah-merah pink gitu, pada besar-besar. Terus yang di Jogja ada yang pakai candi-candi gitu, lucu gede bajunya. Oke. Nah, terakhir nih harapan kalian buat karnaval tahun depan pengennya seperti apa? Apakah pengen diadain di Bandung lagi? Mau. Boleh di Bandung ya, lagi. Boleh. Biar rame. Iya. Iya. Oke. Terima kasih ya Teteh-teteh Gelis buat waktunya. Selamat nonton karnaval lagi ya. Nah, itu dia tadi keseruan ya. Saya di tengah-tengah warga tentunya sudah menggunakan pakaian tradisional, jauh-jauh datang tentunya ya untuk pakai pakaian tradisional nonton Karnaval Kemerdekaan Pesona Parahyangan 2017. Masih banyak lagi keseruan-keseruan lainnya di Karnaval Kemerdekaan Pesona Parahyangan 2017. Sekarang saya kembalikan dulu ke Fanika dan Twindad. Siko Twindad. Desi Juliani dari Gedung Gazebo Bandung Jawa Barat, masih dalam suasana kemeriahan Karnaval Kemerdekaan Pesona Parahyangan 2017. Oke, kalau kita lihat tadi yang kamu tunggu-tunggu dari awal acara sampai belum terakhir. Tengah acara ini, apa yang berkesan nih? Kalau aku yang masih berkesan adalah Bapak Presiden kita ya, Bapak Presiden Joko Widodo tadi datang dengan balutan baju adat Sunda gitu. Dengan warna ungu kompak dengan istrinya ya. Oke, kalau kita lihat Bapak Joko Widodo dengan kereta Pancasilanya sekarang sudah berada di Panda nih. Mendekati Taman Panda. Sekitar 2-3 menit lagi akan sampai di Taman Panda dan suasananya sangat ramai sekali. Ramai sekali itu sudah. Baik, masyarakat Kota Bandung menyambutnya dengan sangat meriah dan antusias. Melihat lebih dekat bagaimana Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama rombongan. Ada di kereta Pancasila juga ada Ridwan Kamil, kemudian Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan ikut memeriahkan acara karnaval ini karena sekitar 2 atau 3 menit lagi sampai di Taman Panda. Iya, benar sekali. Jadi mereka melewati hampir 3,8 km. Jadi 3,8 km itu sampai di alun-alun Bandung, Faniko. Betul. Jadi Bapak Presiden Joko Widodo akan turun di Taman Panda dan kemudian menikmati karnaval dari Grand Stage yang ada di Taman Panda. Tentunya nanti akan ada teman kita juga yang ada di sana ya, Pak Niko ya. Ya, jadi sebelum ke Taman Panda, Bapak Presiden Joko Widodo dan rombongan melewati Jalan Sudirman, kemudian Juanda, Jalan Kemerdekaan, dan sampai juga di Taman Panda dengan rute sekitar 3,8 km. Oke, selain karnaval, di acara ini juga ada nanti festival kuliner. Kuliner tidak hanya kuliner khas Bandung saja, ada kuliner khas Nusantara nih. Intinya seluruh kuliner dari Sabang sampai Merauke, dari barat sampai timur ada semua ya, Faniko. Betul, ya. Namanya juga Karnaval Kemerdekaan. Kemerdekaan. Acara untuk menyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72. Ya, acara karnaval ini juga jadi acara yang ketiga setelah berlangsung sebelumnya di Pontianak, kemudian di Danau Toba. Baik, itu dia tadi kita lihat rombongan
Presiden Republik Indonesia secara Joko Widodo dengan kereta Pancasilanya. Di sana juga ada Kang Emil ya. Yang siap menyambut. Ada juga Kang Aher, ada di kereta Pancasila yang sekitar... Baik, kita lanjutkan. Sudah sampai di Taman Panda ya, setelah melewati rute sekitar 3,8 km. Saat ini tapi tidak hanya Presiden Joko Widodo, kemudian para pemerintah-pemerintah gitu ya, tapi juga ada kalangan artis yang... Kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah. Natun, kemudian masih ada berbagai... banyak artis lainnya gitu ya. Seniman, komunitas yang terlibat di acara ini. Sangat meriah sekali karena akan berlangsung sampai nanti sekitar jam 5 sore. Ya. Nah, buat Anda yang lapar, ingat ada festival kuliner loh di sini. Iya, tapi acaranya tidak hanya di gazebo gedung sate, tapi juga akan sepanjang jalan hingga Taman Vanda. Nah. Hati-hati yang bawa anak ya, jangan sampai hilang juga tuh. Oke, di belakang kita sudah ada peserta. Dari mana ini ya? Sangat seru sekali. Iya, langsung aja Pak Niko. Kalau gitu kita lihat dulu keramaian di Taman Vanda. Sisingaan di Subang. Oke, kita lihat dulu. Ternyata sebelum kita melihat ke Taman Vanda, kita lihat dulu seperti apa sih kendaraan yang digunakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Kereta Pancasila. Kereta Pancasila. Seniman-seniman asal Bandung membuat kendaraan hias yang akan digunakan Presiden Joko Widodo pada Karnaval Kemerdekaan Pesona Parahyangan 2017. Tisna Sanjaya salah satunya. Dengan mengusung konsep keberagaman, kendaraan hias ini menggunakan produk lokal seperti dandang, asepan, dan hasil bumi dari tanah Jawa Barat yang dikolaborasikan dengan teknologi pemutar video. Lewat kendaraan hias yang diberi nama Kereta Pancasila ini, Tisna ingin menyampaikan pesan semangat juang dan optimisme. Konsepnya adalah keberagaman. Jadi nilai-nilai keberagaman yang pada kemerdekaan RI ke-72 ini akan ditampilkan dalam mobil hias Pak Jokowi yang kebetulan saya bikin dengan teman-teman di sini. Oh, pesannya yaitu semangat, juang, juga optimis menghadapi situasi sekarang Indonesia di era Pak Jokowi 72 tahun kemerdekaan ini, karena momentum inilah yang harusnya kita ambil. Walau proses pembuatannya baru dimulai Kamis kemarin, namun kendaraan hias presiden akan selesai tepat waktu karena dibantu tim pembuat mobil Karnaval More. Selain mobil hias untuk presiden, tim ini juga membuat satu mobil hias lainnya yang disertai ornamen mirip kereta kencana Paksi Nagaliman asal Cirebon. Liza Kemala, Chandra Kurnia, melaporkan untuk NET. Dan ibu-ibu yang berasal dari rumahnya masing-masing. Iya, Pak Niko. Kita lihat bagaimana pembuatan kereta Pancasila dipanggil Bapak Presiden Joko Widodo. Itu kalau tadi saya sempat berbincang-bincang dengan pembuatnya, salah satu seniman. Ada 5 seniman yang terlibat. Pembuatannya hanya 2 hari saja. 2 hari saja untuk membuat kereta yang kreatif ya. Kreatif juga banget. Ada burung Garuda di depannya. Ada padi, ada seeng, ada wajan. Itu isi katanya itu sebagai rasa syukur ada padi. Kemudian seeng itu untuk sebagai kebersamaan terhadap acara ini. Kemudian sebagai simbol juga kan nyalakan api, semangat kerja bersama. Iya, tapi Presiden Joko Widodo juga sesuai tema menaiki mobil itu karena berarti sederhana. Oke, selanjutnya kita lihat peserta dari Papua Barat sudah jauh-jauh hadir ke Bandung. Luar ya, biasa sekali. Ini yang saya tunggu, Pak Niko, karena dari Papua Barat jauh-jauh datang untuk hari ini di Karnaval Kemerdekaan Pesona Parahyangan 2017. Oke, kita lihat warga Bandung masih sangat antusias menyaksikan Karnaval Kemerdekaan Pesona Parahyangan 2017 untuk melihat lebih dekat lagi Papua Barat yang kata tidak datang dari jauh-jauh ya, dengan segala kreativitasnya, ada tari-tariannya kita lihat. Warga masih sangat ramai menyaksikan acara di depan gedung sate atau di gazebo ini. Karena di depan kita, di belakang kita tepatnya ada kontingen dari Papua Barat. Ya, kita lihat nih masih ramai dan wah bahkan ya. Tidak hanya orang dewasa tadi yang saya bilang, bahkan anak kecil pun ikut meramaikan dan ikut berperan di dalam hal itu sendiri. Kita sambut dari Sulawesi. Oke, sekarang kita lihat bagaimana keseruan di Taman Vanda karena Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah hadir di sana. Jalan, wow, sangat ramai sekali. Wah, bahkan lebih padat
dibanding di Gas Ibu ya, Pak Niko ya. Tidak mau kalah, di Taman Panda juga sangat ramai sekali. Itu dia rombongan Bapak Presiden Joko Widodo dengan kereta Pancasila yang ada di sana. Ya, warga bahkan sepertinya mendekat ke arah mobil. Ya, pengen tahu. Iya, seperti siapa apa saja kereta yang ada Pancasila, siapa saja yang ada di sana. Dan paket apa yang dikenakan Bapak Presiden Republik Indonesia ini. Karena menggunakan warna ungu kompak dengan Ibu Iriana Joko Widodo ya. Tidak hanya itu, mungkin warga juga berebut untuk selfie mungkin ya, Pak Niko. Di bawah gitu, selfie dengan mobil-mobil yang sungguh didesain dengan kreatif. Kemudian juga warna-warnanya yang coraknya itu yang tidak biasa gitu ya, Pak Niko. Jadi, betul. Ada kereta Pancasila, di belakangnya ada Naga Haliman. Naga Haliman itu yang dipakai oleh beberapa menteri, mewakili simbol kerajaan dari Kerajaan Cirebon yang masih dalam di Karnaval Kemerdekaan ini. Karena Kerajaan Cirebon itu identik dengan naga. Jadi ada simbol naga di mobil karnaval dari. Dan di sejarahnya juga menteri. Betul. Yes, itu kita lihat tadi masih sangat ramai di Taman Panda. Warga, jumlahnya berapa itu ya? Itu aja sendiri. Tapi yang jelas sepertinya untuk mencapai di Grand Stage itu membutuhkan waktu. Karena rombongan ini semakin memelankan. Mungkin juga Bapak Presiden Joko Widodo kita ini kan terkenal sangat ramah. Jadi mungkin beliau juga menyapa warga yang berada di sekitar, ya kan? Budaya dari seluruh Indonesia. Iya, benar sekali. Nah, untuk melihat keseruannya, nah kita langsung tanya aja nih sama Liza yang memang ada di bawah, dikelilingi sama penonton ataupun pengunjung dari warga Bandung. Rombongan Presiden Republik Indonesia akan sampai ke lokasi kita. Ya, Anjana dan Nadia, betul sekali, ini rangkaian karnaval yang tadi dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo. Kita langsung menuju ke sini dan menempuh jarak sekitar 2,2 km. Dan informasi terakhir yang kami terima, ini posisi dari rangkaian karnaval ini yang diramaikan oleh berbagai mobil hias, lalu juga perwakilan masyarakat adat dari berbagai kampung adat di Jawa Barat, serta perwakilan komunitas di Indonesia ini. Ini sudah sampai, sudah cukup dekat dari lokasi Taman Panda. Ini sebentar lagi akan sampai. Nah, walaupun belum sampai, ini antusiasme masyarakat di Taman Panda ini sudah dimulai sejak tadi pagi. Bahkan ini sudah dekat. Ini di belakang saya sudah rombongan dari marching band Gita Pakuan. Ini sudah mulai datang, sudah mulai masuk ke Taman Panda dan disambut dengan meriah oleh masyarakat yang sudah ada di sini sejak pagi tadi. Dan saya saat ini sudah berada bersama salah satu pengunjung yang menyaksikan langsung karnaval ini. Selamat siang, Pak Ian. Siang. Ya, Pak Ian, apa sih yang paling bikin penasaran dari karnaval ini sehingga datang langsung ke sini? Ya, yang bikin penasaran baru kali ini karnaval di Bandung, Presiden mau ikut turut serta dalam karnavalnya. Dan juga seniman-seniman Bandung berusaha untuk menghias kendaraannya dengan baik. Semoga ini menjadi karnaval yang sangat baik, yang bisa dicontoh untuk daerah-daerah lain dan bisa menjadikan kenangan terutama buat anak-anak dan remaja buat membuat karnaval ke depan lebih baik lagi. Ya, oke, terima kasih Pak Ian. Selamat menikmati lagi karnavalnya sampai selesai. Ya, pemirsa, ini setelah tadi ada rombongan marching band, ada lagi rombongan dari kavaleri berkuda di Indonesia. Ini salah satu kavaleri berkuda satu-satunya dan terbesar di ASEAN. Nah, ini setelah ini akan rombongan presiden juga akan datang sini dengan mobil hiasnya yang diberi nama kereta Pancasila. Nah, rangkaian karnaval ini masih akan terus berjalan sampai ke alun-alun Bandung nanti. Tapi Presiden Joko Widodo ketika sampai di Taman Panda ini akan turun dan duduk di podium, duduk di lokasi yang sudah ditentukan. Dan juga akan menikmati langsung menonton dan bersama masyarakat di sini menyambut dengan antusias karnaval sampai selesai. Anjana dan Nadia. Ya, tadi baru saja juga lewat di sini marching band Gita Pakuan. Nah, ternyata marching band ini juga sudah menoreh beberapa prestasi ya, baik di dalam maupun di luar negeri. Ini ada beberapa nih. Ada tahun 2016 ini menjadi juara umum di daerah di Yogyakarta dalam Buwono Cup dan berbagai prestasi lainnya juga. Nah, ini nih di belakangnya dari marching band, coba di ini siapa bisa dilihat? Oh, ini Presiden Joko Widodo bersama dengan Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Ini terlihat sekali ya antusias dari pengunjung di sini, memang mulai
sih nih. Bagi kaos warna merah dan warga pun dengan semangatnya nih mencoba mencari meraih. Semoga jangan rusuh ya. Tapi juga pengamanannya pun juga diperketat nih seiring dengan presiden pun memberikan kaos. Wow. Ini presiden sendiri ini kesini menggunakan kereta Pancasila ya. Dan untuk baju yang digunakan oleh presiden ini berwarna ungu dan ini memang menunjukkan bahwa baju ini merupakan khas dari Betawi ya Anjana. Ya. Ini ada presiden, saya pun rasanya pengen dada-dada gitu di atau, sini nih. Atau kita yang minta baju bajunya. Bang, seru banget ngelihat di sini. Nah, Pak Jokowi. Nah, ini nih di sini ya, ya di Taman Panda ini nanti presiden akan berhenti nih sebentar lagi di sini, kemudian akan naik ke atas panggung nih. Ini juga untuk menyaksikan keseluruhan dari parade yang memang di sini totalnya itu ada sekitar 70-an kontingen ya. Yes. Dan memang untuk seluruh provinsi ini juga menghadirkan beragam budaya yang memang ditampilkan melalui parade kemerdekaan, karnaval kemerdekaan personal para hiangan tahun 2017. Nah, di sini pun juga pesertanya ada sekitar 2.500 peserta. Ini kalau kita dengar ya di belakang suaranya makin riuh. Iya. Presiden pun tetap nih masih membagi-bagikan kaos. Kita lihat nih sebentar lagi presiden juga akan turun di panggung, kemudian nanti akan menyaksikan berbagai macam karnaval yang antri ini di belakang akan lewat di sini, bagaimana keseruan beragam budaya yang memang ditampilkan ya gitu Anjana. Dan nanti pun juga ya di sini, nah nanti pun di sini juga akan ada Harmoni Nusantara Indonesia tarian. Ini akan menjadi penari penutup di mana akan medley lagu-lagu Indonesia yang akan menjadi satu kesatuan dari lagunya itu sendiri. Tapi memang sebelumnya berbicara mengenai lagu Indonesia, sebelumnya itu pada pembukaan acara ini tepatnya pada pukul 2 itu memang sudah dibawakan lagu bertajuk kemerdekaan ataupun lagu khas daerah yang dibawakan oleh Adi MS tadi kan Anjana. Dan Adi MS pun juga memimpin dari Twilight paduan Orchestra. Suara dari Universitas Parahyangan. Ya benar sekali. Nah ini sibuk, banyak sekali warga yang selfie-selfie ingin foto dengan Bapak Presiden. Ini kalau kita nggak mau selfie juga nih, ini kan mumpung kita pengen turun gitu di sini, pengen ikutan ke sana. Nah ini baru saja, ini sebentar lagi akan turun. Dan Ibu Yati Heriawan, dan juga didampingi oleh... Seperti yang sudah kita saksikan bersama nih Anjana, saat ini Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo beserta dengan Ibu Iriana Joko Widodo sudah sampai di Taman Vanda ya. Dan mulai naik ke panggung yang ada di belakang kami berdua. Benar. Ini kalau kita melihat dari bajunya Presiden dan juga Ibu Negara kita, warnanya ini serasi nih. Warnanya warna ungu dan ini juga mengangkat baju dari Sunda, cuma bukan Sunda saja karena dalam baju ini ingin mengangkat juga beraneka khas budaya yang ada di Indonesia. Iya, benar sekali. Ini Presiden Republik Indonesia sudah naik ke atas panggung dan disambut. Nanti nih sebentar lagi banyak sekali warga yang juga sudah ingin menyaksikan bagaimana karnaval-karnaval yang akan lewat, bagaimana pesona-pesona dari ragam budaya di seluruh Nusantara kita. Iya benar sekali. Tapi ini juga bisa dilihat, ini paradenya sempat berhenti ya karena mobil dari atau kereta dari Bapak Presiden ini baru saja jalan, jadi memang sempat berada kayak terhenti gitu ya sebentar. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut kondisi atau situasi yang berada di Gedung Sate ataupun Gazebo, langsung aja sudah ada Nico dan Twinda. Baik, Nadia Soekarno dan Anjana Demira dari Taman Vanda, Bapak Presiden sudah sampai di sana. Masih ada prosesi yang masih berlangsung ya. Masih sekali ya Pak Niko, yang jelas keramaian ini masih akan berlangsung hingga nanti sore. Yang jelas kami akan kembali dengan Karnaval Kemerdekaan Pesona Parahyangan 2017. Ayo musik now. Masih di
Karnaval Kemerdekaan Pesona Pariangan 2017 masih ramai sekali di Gedung Gazibu, di Gedung Sate, di Kelapaan Gazibu ini. Sangat ramai sekali, luar biasa, acara sangat meriah. Barusan kita lihat pawai dari Madura yang sudah lewat. Banyuwangi juga. Seru sekali. Yang jelas panasnya cuaca di lapangan Gazibu depan gedung saat ini tidak menyurutkan gelora panasnya semangat para warga yang antusias sekali untuk menonton Karnaval Kemerdekaan. Walaupun haredang, yang penting senang. Asik, benar banget Pak Niko. Tapi yang jelas tidak hanya di Gazibu doang nih yang merayakan antusiasme. Kita juga ada di Taman Fanda. Sudah ada Anjana Demira dan Nadia Soekarno. Silakan. Ini rombongan jalan. Pramuka Kota Bandung. Kemeriahan di sini makin terasa. Makin terasa. Banyak sekali yang nyanyi, warga pun juga riuh gitu ya. Apalagi presiden pun juga sudah hadir di sini. Dan kalau misalnya kita lihat nih Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta istri, pakaiannya sangat cantik, serasi, bajunya ungu-ungu. Kita juga serasi nih. Oh iya. Nah, kalau itu pakaiannya sebenarnya adatnya tuh gimana? Nah, untuk busana yang dikenakan oleh Presiden Joko Widodo beserta dengan Ibu Negara Iriana Joko Widodo itu dibuat atau dirancang oleh perancang asal Bandung bernama Deden Siswanto. Jadi ini tuh terinspirasi dari baju adat Sunda. Dan ini juga bisa dilihat kan Presiden Joko Widodo itu mengenakan topi atau ikat kepala. Ini yang disebutnya tuh totopong. Jadi ini sebagai pelengkap baju adat ini sebagai identitas dari gaya busana para pria Sunda. Nah, kalau misalnya kita lihat tadi baju dari Presiden ini juga ada bentuk sayap Garuda nih. Ini sebenarnya terbuka karena momennya masih 17 Agustus meskipun udah lewat, tapi ini memang sebagai puncak juga ya dan masih berasa hari kemerdekaannya. Ini juga menggambarkan kesan wibawa sekaligus juga memberi rasa mengayomi sesuai yang kita kenal bagaimana sosok dari Presiden Republik Indonesia ini. Iya, benar sekali Anjana, dan tadi juga paradenya itu berbagai macam budaya yang dipamerkan di sini itu juga menyanyikan lagu-lagu khas daerah ataupun lagu kemerdekaan negara Republik Indonesia seperti yang saya juga kita tadi nyanyiin kan? Nah, tadi pun mereka juga cantik gitu ya, kesini menggunakan kendaraan khusus, kereta Pancasila. Nah, ini sebenarnya juga merupakan kendaraan karnaval yang hasil ciptaan kolaborasi dari para seniman kenamaan di Kota Bandung. Ini para seniman menggagas sebuah kendaraan yang menyimbolkan kerja keras dari pemimpin untuk membawa kesejahteraan rakyatnya. Dan berbagai macam hal yang unik lainnya. Nah, ini baru saja nih dicoba kita lihat. Ini ada sepasang-sepasang yang cantik banget memakai seragam khas Indonesia, yaitu nah ini tuh ya, di kalau misalnya meskipun kita lihat di sini senyum-senyum cantik, terus kondenya juga pas, tapi ini tuh sebenarnya suasananya panas tapi mereka masih bisa senyum. Semangat, masih senyum gitu ya. Dan memang konde itu digunakan sebagai atau merepresentasikan budaya dari Indonesia sendiri kan Anjana. Biasanya kalau kita menggunakan batik atau menggunakan kebaya itu pasti rambutnya atau mencerminkan wanita Indonesia yang cantik itu pasti dengan mengkonde rambut kita. Nah, ini benar di ternyata pasangan-pasangan ini adalah Mojang Jajaka Bandung. Saya tuh dulu kuliah di Bandung ya, dan kalau misalnya kita ngomongin Mojang Jajaka, ini tuh Mojang Jajaka Jawa Barat, ini tuh kalau orang-orang kasep-kasep gelis itu udah pasti ikutan Mojang Jajaka Jawa Barat. Kasep-kasep gelis itu berarti ganteng-ganteng dan cantik ya, gitu bener. Ya. Nah, tapi dengar-dengar Anjana juga kayaknya, bukan kayaknya sih, katanya ikut Abang None nih. Nah, kalau tadi kan itu di Jawa Barat, nah sekarang di Jakarta tuh juga ada namanya Abang None. Jelasan Abang None DKI Jakarta. Tadi pun saya juga ngerti teman-teman saya juga ikutan karnaval. Cuma kayak masih di belakang nih, belum nyampe belum di sini. Nyampe. Terus Anjana gak mau berniat untuk ikut lagi? Mungkin nanti aku dada-dada. Nah, ini tuh sebenarnya Presiden masih menunggu ya, di nantinya akan ada tari penutup ini dari Harmoni Nusantara Indonesia, di mana akan ada medley-medley lagu Indonesia yang akan menjadi satu kesatuan. Ini menggambarkan bagaimana ragam budaya dari timur sampai barat, kemudian juga melihat dinamisnya culture di Indonesia. Kita terdiri dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari berbagai khas budaya. Ya Anjana, memang tapi kan dewasa ini isu-isu mengenai agama atau apa
apapun itu kan menjadi suatu permasalahan ya di Indonesia. Dan ini ditujukan sebagai atau salah satu bukti untuk merepresentasikan atau menunjukkan bahwa Indonesia itu sebenarnya terbentuk karena adanya satu alasan, yaitu ingin sama-sama merdeka. Jadi dari awal tuh mereka sebenarnya nggak ngelihat adanya perbedaan agama, perbedaan budaya, ataupun perbedaan bahasa, benar kan? Makanya ini juga bisa menjadi ajang juga saling memperkuat silaturahmi kita, selain itu juga bisa menjadi ajang promosi menarik wisatawan dari luar negeri, dari mancanegara maupun dari dalam negeri. Benar sekali ya. Tapi ini kalau kita ngomongin Bandung, tahun ini diambil sebagai tuan rumah di kota Bandung. Kenapa? Ternyata salah satu alasannya juga Bandung ini merupakan salah satu yang memiliki perkembangan komunitas terbesar di Indonesia. Oke, seperti apa itu Anjana? Jadi berbagai macam khas dari mulai fashionnya, kemudian ragam khas budaya. Tapi di sini kita udah seru banget. Kita penasaran gak sih sebenarnya kalau di Gedung Sate ini ada apa sih kemeriahan? Iya, oke. Niko dan Tawida, gimana coba kondisi di sana seperti apa sekarang? Apakah semeriah ini? Ya. Sepeda gaya bebas. Gaya bebas sih. Berikutnya sepeda lagi, tapi selanjutnya. Terima kasih Anjana dan Nadia dari Taman Pandara. Wow. Tadi sudah dijelaskan ya bagaimana acara ini ada untuk memperkuat tali silaturahmi, tidak ada lagi namanya perbedaan, dan berarti hari kemerdekaan juga. Bhinneka Tunggal Ika ya, Pak Niko ya. Dari Sabang sampai Merauke semuanya kita harus bersatu di sini ya, merayakan karnaval kemerdekaan ya. Pesona Parahyangan 2017 ya. Tadi kita lihat juga Bapak Presiden sudah hadir di Taman Pandas, sudah selesai untuk perjalanan 3,8 km. Menggunakan kereta Pancasila, kemudian juga dengan baju adat Sundanya yang didesain oleh seniman-seniman perias dari Bandung sendiri. Tadi juga sudah dijelaskan ya, filosofi tersendiri dari pakaian yang dikenakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo beserta Ibu Iriana. Itulah dari. Oke, tadi kita lihat juga Bandung sudah melewati, ada atlet, ada pemain Persib Bandung juga sudah hadir memberikan sambutan kepada warga Bandung di sini, sangat meriah sekali. Oke, keseruannya masih akan berlangsung hingga nanti sore, tapi yang jelas jangan kemana-mana karena Karnaval Kemerdekaan Pesona Parahyangan 2017 akan segera kembali. Mohon berikan jalan kepada peserta karnaval. Mohon mundur. Saja nih lewat ada atlet senam Indah Jabar. Iya. Jadi ini tuh kelompok dari Persatuan Senam Indonesia atau Persani Kota Bandung dengan menampilkan atlet-atlet senam Kota Bandung. Dan beberapa di antara itu telah mempunyai prestasi tingkat nasional, di antaranya apa Anjana? Iya benar, di antaranya ada juara satu nasional Inkai Partai Perorangan di Surabaya dan masih banyak lagi nih. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya kita melihat keseruan di sini belum tergambarkan bagaimana dengan keseruan di bawah sana. Langsung untuk aja kita mengetahui ya, kita tanya dengan Liza. Liza, gimana sih keseruan di sana? Ini ada atlet senam Indah Jawa Barat ya, kelompok dari Persatuan Senam Indonesia. Ya, lalu juga ini rangkaian karnaval yang tadi setelah ada mobil kepresidenan, lalu juga mobil yang digunakan para menteri ini dilanjutkan oleh komunitas-komunitas yang ada di Kota Bandung, lalu juga perwakilan dari pemerintah Kota Bandung. Tadi ada komunitas sepeda, komunitas Egrang, lalu juga dari Legion Veteran Republik Indonesia, dan ini sebentar lagi nih ada rombongan dari Viking Persib Club, bahkan pendukung Persib yang turut meramaikan karnaval ini. Dan karnaval ini masih akan terus berjalan, nanti garis finishnya di alun-alun. Dan ini juga masih sempat terhenti sebentar ya, karena di depan ini sepertinya agak macet sedikit karena rombongan yang begitu panjang dan banyak ya. Nah, selain dari komunitas-komunitas itu juga nantinya akan ada dari Persatuan Pesenam di Indonesia, lalu juga ada ini dari PMI, lalu juga ada ini di belakang, ini masih panjang sekali rangkaian karnavalnya. Jadi walaupun tadi Presiden sudah sampai duluan di sini, lalu juga ini ujungnya sudah cukup jauh di jauh sana, ini rangkaiannya masih panjang dan masyarakat masih menyambut dengan sangat antusias. Anjana dan Nadia.
Mudah-mudahan nanti sekitar ASEAN atau Asian Games Olimpiade bahkan. Nanti salah satu dari mereka tiba-tiba ada yang menjadi. Ya Lisa, dari keramaian di bawah sana ini terlihat itu dikelilingi sekali ya oleh para parade ataupun para peserta dari kemeriahan dari Karnaval Kemerdekaan Pesona Parahyangan dan juga dari pengunjung yang datang di sini Anjana. Nah, untuk mengetahui bagaimana nanti seperti apa, nah kita tunggu, jangan kemana-mana, tetap di sini. Ada yang bermain karate di Sokar, solo karate. Ya ada unsur. Nah, ini Sokar. Ada istilah baru. Solo karate. Solo karate. Ya, karena tidak ada musuhnya. Pencak silat. Ah, ya. Ini kelasnya udah internasional juga Jember Fashion. Oh iya, ya, kalau ya. Saya begitu masuk angin pasti. Nanti kita lihat ya kostum-kostumnya ya. Kostumnya luar biasa sekali kalau dari Yes, Jember. Di Taman Fanda ini juga makin meriah di. Ini baru saja lewat menjadi salah satu sebenarnya yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat karena Jember Fashion Carnival. Nah, kenapa ini ditunggu-tunggu ya Di? Karena ini juga menjadi, dia sudah menjadi ajang internasional. Bahkan mereka berhasil menjadi pemenang ya dalam Best National Costume dalam gelaran ya, kontes satu Miss Universe. Tapi sampai sekarang ini paradenya juga belum selesai ya Anjana. Masih ada beberapa peserta kembali dan memang kami juga masih menunggu dan kenakan desainnya sangat elegan. Dan untuk titik akhir ini bukan berada di Taman Fanda melainkan di Alun-Alun Bandung. Ya. Dan dalam rangka acara Jember Fashion Carnaval itu juga ya di ini agenda ini sudah ada di peringkat ketiga terbesar di dunia setelah Notting Hill Amerika Serikat dan juga Reunion Perancis. Jadi ini juga menjadi salah satu yang menjadi andalan juga ya dari Indonesia yang dapat membanggakan, membuat harum nama Indonesia. Nah, tahun ini temanya kan menyalakan api semangat kerjasama. Tapi ternyata ini bukan yang pertama kalinya, Anjana, melainkan ini untuk yang ketiga kalinya. Kalau yang pertama itu di Pontianak tahun 2015, tahun 2016 itu di Danau Toba, dan yang terakhir ini di sini. Dan untuk tahun depan ini tidak akan ada di Jakarta, melainkan di kota-kota lainnya juga, karena untuk memamerkan budaya-budaya juga yang ada di kota-kota lainnya selain Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia. Oke, nah ini nih, sekarang ada suara keseruan nih lagi pada dada-dada dan suara-suara sedikit marching band, tapi gimana sebenarnya di bawah? Kita tanya yuk sama Lisa. Ya, acara Dada Dias selain dimeriahkan oleh berbagai komunitas juga mobil hias, karnaval yang kemerdekaan yang dilaksanakan ketiga kalinya di Indonesia ini setelah di Kalimantan dan juga di Sumatera Utara, ini juga dimeriahkan oleh rombongan dari karnaval yang dilaksanakan di kota lain termasuk ini dari rombongan dari Jember Fashion Carnaval yang dilaksanakan di Jember. Jauh-jauh datang ke sini dengan pakaian yang sangat megah, mewah dan juga menarik perhatian masyarakat. Bukan hanya menyuarakan persatuan dan keberagaman, ini para peserta karnaval juga memeriahkan karnaval ini dengan berbagai alunan musik yang disambut juga oleh ramainya, oleh tingginya antusiasme masyarakat di sini. Nah, ini walaupun masih sore ya, ternyata masyarakat di sini masih pada semangat menyaksikan karnaval ini, melihat apa saja, apalagi yang akan ada di karnaval ini sampai selesai. Anjana dan Nadia. Ininya sangat kecil. Masih banyak waktu katanya. Kayak rame-rame, tapi ternyata hasilnya sekarang sudah bertahun-tahun bisa berdunia. Luar biasa. Ayo, nah, tadi baru aja. kita nyanyi mulu deh kayaknya. Nah, Di, ini kan tahun ini mengambil tema nyalakan api semangat kerjasama. Kenapa? Karena kerja
bersama ini Bhinneka Tunggal Ika Indonesia, karena kita dari berbagai macam ras, budaya, suku, agama. Sedangkan untuk api sendiri ternyata ada berbagai maknanya juga. Di api ini bermakna kreatif dan juga empati. Kenapa diambil tema seperti itu? Nah ini kan untuk tahun ini, nah tahun depan akan kita tunggu lagi nih kemeriahannya akan seperti apa, dan pasti akan ada konsep yang berbeda ya Anjana. Nah untuk saat ini, nah ini sekarang lagi pada bernyanyi lagu khas Jawa Barat, Halo Halo Bandung. Nah di sini pun juga masyarakat meriah gitu ya, menyanyikan lagu khas dari Jawa Barat sendiri. Ini dari tadi pakaiannya cukup menarik ya Di. Iya. Kalau kita melihat di sana cukup berat ya, ini di atasnya ada seperti patung, kemudian cuma masih bisa senyum. Tertawa kepada warga, padahal mungkin memegangnya cukup berat. Dengan rangkaian dari Jember Fashion Carnaval, begitu pun dengan Bapak. Ini juga pesta Karnaval Kemerdekaan ini adalah pesta rakyat. Jadi setiap elemen bisa ikut serta, dan bukan hanya warga dari Jakarta, Bandung, tapi seluruh Indonesia. Kalau sebenarnya ngomongin masalah komposisi tema ya, di 2015 ini mengambil tema hutan. Kemudian 2016 ini kan di Danau Toba, ada juga tema air. Dan untuk tahun ini juga pegunungan dan kemajuan kota. Tapi sebenarnya kita juga penasaran nanti akan seperti apa tahun 2018, tema seperti apa lagi yang akan diangkat dalam ajang Karnaval Kemerdekaan. Baik, pasti tentunya konsep ini akan selalu berbeda ya dari tahun ke tahunnya Anjana. Dan juga sebelumnya kan saya sudah sebutkan bahwa akan diselenggarakan di berbagai kota. Kalau yang pertama itu sudah di Pontianak, terus juga di Danau Toba yang sekarang di Bandung. Nah saya penasaran nih kira-kira kalau tahun depan akan di kota apa ya? Nah kita tunggu kemeriahannya seperti apa ya Di. Nah untuk akhir kata kita tutup di sini. Saya Anjana Demira. Saya Nadia Soekarno. Ya terima kasih dan selamat berakhir pekan.